Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, kali ini ada aksi bejat dari Sarulangun nih. Pria parubaya yang sudah beristri lima tega memperkosa seorang wanita yang tunawicara nih. Gimana pantauannya? Ini dia pantauannya. Sungguh bejat aksi yang telah dilakukan J, 52 tahun, seorang pria parubaya beristri lima ini. Ia tega memperkosa seorang remaja tunawicara berinisial NP. Aksi bejatnya ini pun sudah dilakukan beberapa kali kepada NP. Awalnya, J memperkosa NP pada Juli 2022 lalu. Pelaku melancarkan aksinya dengan masuk ke rumah korban yang hanya tinggal bersama neneknya yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Korban dipaksa oleh J masuk ke kamar dan melakukan hubungan intim dengannya. Korban sebelumnya juga sempat memberontak, namun korban diancam oleh J untuk menuruti nafsu bejatnya tersebut. Beberapa minggu kemudian, kelakuan bejat J terbongkar dan dilaporkan ke Polres Sarulangun, hingga akhirnya J berhasil dibekuk polisi tanpa perlawanan. Sekira pukul 17.00, pelaku masuk ke dalam rumah korban, di mana korban tinggal bersama nenek yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Lalu pelaku langsung menarik paksa tangan korban masuk ke dalam rumah korban, kemudian menidurkan korban dan memaksa membuka celana. Namun korban berontak dan tidak bisa melawan. Pelaku kemudian mengatakan diam kau sambil membuka celana. Selanjutnya menyetubuhi korban dan kembali pelaku pergi meninggalkan korban. Namun keluarga yang lain dikarenakan korban mengalami kesakitan pada perut. Setelah sampai di rumah korban, pelaku menanyakan kepada korban dan korban menceritakan kejadian yang terjadi. Usai dibekuk polisi, J pun mengakui perbuatannya itu lantaran tidak bisa menahan hasrat bejatnya. Sudah meninggal semua. Iya. Terus kau lakukan itu tidak puas hanya selingkuh. Kau berpikir tidak ketika anak kau sendiri diperkosakan orang lain? Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.